Oke, ya, acara ini jadi acara ini secara umum saya sebut cultural event. Kalau itu banyak profesion. Pariwisata itu tidak hanya cultural values, harus ada commercial values. Kreasi budaya itu bisa diinkubasi untuk dikomersialisasi. Nah, film sama. Perusahaan-perusahaan besar di dunia adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang cultural industry. Google, Facebook, WhatsApp. Google itu valuasinya 500 miliar dolar. Kalau dibandingkan dengan Telkom Indonesia, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, 25 kali lipat. WhatsApp yang bapak-bapak pakai itu sama dengan Telkom Indonesia. Telkom saya itu pernah jadi bisnisnya, pegawainya 30.000, WhatsApp pegawainya hanya 50 orang. Itulah cultural industry. Oleh karenanya kreasi seperti ini harus diinkubasi. Terima kasih Bapak Karman Yatomo. Pak Joko. Kedua, Elizabeth Halim. Satu.